Welcome back to Automotive Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Automotive Star. Siapa sih yang gak kenal Suzuki Satria 150? Dikenal sebagai motor jenis ayam jago di tanah air, Suzuki Satria 150 memiliki tampilan yang cukup sporty. Tak hanya sporty, dengan kaki jenjang bagian depan dan bodi rampingnya menjadikan terlihat gagah. Walaupun saat ini tren pasar otomotif roda 2 dikuasai motor berjenis matic, tapi Suzuki Satria tetap menjadi motor bebek super terlaris di kelasnya. Suzuki Satria F150 atau yang lebih dikenal sebagai Suzuki Satria FU memang hingga saat ini tidak hanya dijual di tanah air, melainkan di negara lain juga. Di negara lain sendiri, motor bebek sporter kencang ini dikenal dengan nama Suzuki Rider R150. Kabarnya, pabrikan Suzuki resmi menghadirkan Suzuki Rider R150 2023 Special Edition dengan penampilan yang semakin sporty. Untuk versi Special Edition memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan Satria F150 Special Edition. Sama-sama Special Edition GP, apa sih perbedaan Rider 150 dengan Satria 150? Tonton videonya sampai habis ya. Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya. Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya. MotoGP Valencia 2022 menjadi seri terakhir bagi Suzuki bersaing di kelas MotoGP. Suzuki punya cara spesial dalam mengucapkan perpisahan untuk penggemarnya. Pabrikan berlogo S dengan resmi meluncurkan Suzuki Rider R150 2023 MotoGP Special Edition dengan penampilan yang semakin gagah dan sporty. Untuk Suzuki Rider R150 Special Edition 2023, pembeli akan langsung mendapatkan Suzuki Rider GP Keychain, Suzuki Rider GP Wireless Earbud, Suzuki Rider GP Portable Bluetooth Speaker, Suzuki Rider GP Torch LED with Hazard Light and Tools, dan juga Suzuki Rider GP Ownership Certificate. Pabrikan Suzuki juga menghadirkan nomor seri eksklusif dan juga emblem Rider GP Special Edition untuk setiap unit motor. Tentunya hal ini akan semakin menambah kesan eksklusivitas pada sang motor. Dari segi desain, Suzuki Rider R150 2023 memang sangat mirip dengan Suzuki Satria F150 2023 Special Edition yang sudah diperkenalkan lebih dulu di tanah air. Motor ini memiliki desain yang sangat mirip, mulai dari bagian depan hingga ke belakang. Hanya saja untuk versi Rider menggunakan lampu sein yang dibuat terpisah, layaknya sebuah motor sport. Ciri lain dari Suzuki Rider R150 adalah adanya reflektor cahaya samping di bagian suspensi depan. Untuk Suzuki Rider R150 Special Edition GP sendiri terinspirasi dari Suzuki GSX RR 2022 yang berlaga di MotoGP.
Hal ini terlihat dari kombinasi warna biru khas Suzuki yang dipadukan dengan warna abu-abu terang. Selain menggunakan kombinasi kedua warna tersebut, Suzuki juga menghadirkan warna hitam pada bagian engine cowl sang motor, dan juga spakbor depan yang membuatnya tampil semakin gahar. Dari segi fitur, Suzuki Raider R150 2023 Special Edition juga tidak berbeda banyak dengan versi standar, seperti penggunaan headlamp LED. Motor underbone andalan Suzuki ini juga memiliki kotak penyimpanan kecil pada bagian tengah antara jok pengendara dan juga stang. Kotak tersebut dapat dimanfaatkan untuk menaruh handphone dan dipasang aksesoris USB charger. Terus beberapa fitur lain yang diandalkan, yakni headlamp LED, one push electric starter, dan full digital panel meter dengan desain yang terinspirasi dari Suzuki GSX-S1000. Beralih ke bagian spesifikasi Suzuki Raider R150 2023 Special Edition. Motor ini dibekali dengan mesin berkapasitas 147,3 cc dengan konfigurasi silinder tunggal 4 langkah di OHC, 4 katup, dan berpendingin cairan. Mesin ini mampu menyemburkan power maksimum sebesar 13,6 kW pada 10.000 rpm, serta torsi puncak mencapai 13,8 Nm pada 8.500 rpm. Raider 150 tergolong sangat bertenaga untuk sebuah motor underbone. Kaki-kaki yang disematkan masih sama, seperti suspensi depan teleskopik dengan suspensi belakang monoshock. Pakai velgka swell 17 inci dibalut ban 70/90 di depan dan 80/90 di belakang. Soal kapasitas tangki bensin, keduanya berkapasitas 4 liter, tinggi jok 765 mm, dengan total bobot seberat 112 kg. Untuk harga Suzuki Raider R150 2023 Special Edition juga belum diumumkan secara resmi. Suzuki memang baru sebatas memperkenalkan tipe Special Edition Grand Prix atau GP untuk model 2023 di Malaysia. Namun mengingat tipe ini sangat eksklusif, tentu harganya akan sedikit lebih mahal jika dibandingkan tipe standar. Saat ini Suzuki Raider R150 standar dijual dengan bandrol setara Rp32,9 juta. Sedangkan Satria R150 kini dijual Rp29.990.000 on the road Jakarta. Nah, itulah tadi sedikit ulasan Suzuki Raider R150 Special Edition GP yang baru saja diperkenalkan di pasar Malaysia. Menurut kami sih sama-sama keren ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Keren yang mana? Satria R150 Special Edition? Atau Raider 150 Special Edition? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai ya guys. Ayo dukung channel Automotive Star dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.